cara sukses perawatan cabai merah agar berbuah lebat. Cabai adalah salah satu tanaman yang dimanfaatkan untuk bumbu. Dengan rasa yang pedas, cabai bisa menjadi penguat rasa masakan, sambal, pelengkap makanan. Cabai atau cabai juga menjadi salah satu komoditi sayuran yang banyak dibudidayakan oleh para petani Indonesia karena nilai jualnya yang tinggi. Apalagi harga pada saat-saat menjelang hari raya, harga cabai bisa mengalami kenaikan harga yang drastis. Menanam cabai tidak hanya dapat dilakukan pada lahan yang luas, bisa juga menggunakan polybag yang bisa ditaruh di pekarangan rumah. Berikut cara perawatan cabai merah agar cepat berbuah lebat. 1. Perawatan. Perawatan juga perlu dilakukan seperti pemupukan, penyiraman, perompesan dan pembersihan gulma. Pemupukan dilakukan bisa menggunakan pupuk kandang atau kompos, atau juga menggunakan NPK. Selain itu juga bisa menggunakan pupuk cair dengan cara disemprot. Penyiraman dilakukan setidaknya 3 hari sekali dan apabila cuaca panas bisa melakukan penyiraman 1x sehari. Perompesan atau pembuangan tunas muda pada ketiak daun cabai agar cepat tumbuh cabang dan biasanya dilakukan 3x hingga cabang terbentuk. Bersihkan gulma di sekitaran tanaman dan juga lakukan pembuangan pada daun yang telah menguning. Berikut hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman cabai atau cabai adalah hama putih, jamur dan ulat. Semua dapat diatasi dengan menggunakan pestisida, fungisida, dan insektisida. Berikan dengan dosis yang tepat agar tidak merusak tanaman. Berikut pemanenan tanaman cabai merah. Umur pemanenan cabai atau cabai dari mulai tanam tidak sama, tergantung varietas dan lingkungan. Pemanenan dilakukan pada saat cabai sudah mulai masak atau berwarna merah. Bisa juga dipanen saat cabai masih berwarna hijau. Semoga bermanfaat. Terima kasih.